So cara dia, kita tekan user button warna hijau ni. So dia akan keluar menu available. So ini adalah enter button. So ini selection lah. So kita enter menu. Under maintenance kita enter. Under cleaning card kita enter. So start, kita enter lagi sekali sampai dia minta insert cleaning card. Okay, so cleaning card tadi kita koyakkan dia, kita masukkan dekat bahagian input. And kita tekan balik user button yang segi empat ni. So dia akan buat cleaning. So bila dah siap, dia akan automatic eject.